sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yeah.
SMK Karya Sembawa. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita Maulana dari kelas 12 teknik bisnis sepeda motor 1 dan Sari Tilawa yang akan disampaikan oleh rekan kita Dea yang akan disampaikan oleh Bapak Mita Sairuddin S.Sos. MM. Yang keempat ketersambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMK Karya Sembawa Ibu Nasriya S.Pm.M. Syukur kehadiran Allah SWT yang mana sampai saat sekarang kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Oh,
Aisyah, tidak aku, ayah. Ayah. Anakku, aku hendak bertanya, adakah salah satu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum dikerjakan? Wahai ayahku, satu pun kebiasaan Nabi yang belum ayah lakukan, kecuali. Oh iya, apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi. Itu, baiklah, akan aku lakukan. Sahabatku, sudah lama kau tidak datang. Sudah tidak ada lagi yang menyuapiku makan. Engkau kah itu, wahai sahabatku? Sudah lama kau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat. Bahkanku tidak. Kabar tentang Muhammad si pendusta itu. Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku sebagai seorang rasul. Memangnya siapa dia? Tidak, aku adalah orang yang biasa memberimu makan. Bohong, kau bukan orang yang biasa mendatangiku. Ia menanyakan kabarku dan membesarkan jiwaku. Dia juga menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu di dunia ini. Pantasnya dialah yang menjadi seorang rasul. Kau benar, Bapak. Aku memang lakukan dia. Memangnya siapa kau? Aku adalah sahabat. Apa? Sudah meninggal? Baikannya. Dia adalah orang terbaik yang pernah kutemui di dunia ini. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Namanya pun aku tidak tahu. Maafkan aku beritahu apa ia. Aku tahu siapa orang itu sebenarnya. Ia adalah Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang engkau katakan? Jadi kita akan ulang sekali lagi salam, tapi sekali lebih semangat ya.
Ngatoi. Pilih mana? Pantun yang ngatoi biasanya seperti ini. Pergi berjalan ke talang keramat, tapi tersasar ke talang betutu. Yang jawab salam tidak semangat, biasanya lagi buntu. Itu yang ngatoi. Atau yang doakan, hari ini hari yang penuh rahmat. Semuanya hadir karena mau ngaji. Tiga kali balik nanti. Daun salam, daun kemangi salam. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah redoi hadirnya berkumpul kita di hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alaihissalam sudah pernah mengabarkan dan mengajak bergembira umatnya pada waktu itu akan lahirnya sosok yang mulia Rasulullah. Di mana buktinya? Wa izqala Isa bin Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum. Wahai, bukan nabi yang lahir. Apa kemudian kata Nabi Isa? Wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Pada dikatakan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad lamun alim ya rabbi shalli ala Muhammad. Boleh kita pakai nada yang sekarang viral untuk menyanjung sosok Rasulullah karena bentuk kecintaan kita kepada Rasul yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara tentang sih, tapi akhirnya malah dia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesombongan dunia tidak akan pernah ada ujungnya. Lain-lain itu yang bisa membawa kita bukan kepada kemuliaan, malah membawa kita kepada kehinaan di hadapan Allah. Insya Allah. Nabi dilahirkan dengan di waktu malam yang begitu tenang. Berjalan ke Singapura kalau mau hidup bahagia, banyak-banyaklah bersolawat. Juanya Allah Rasulillah Salatullah Salamullah ya Allah sallallahu salamullah ala ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allah, insyaallah marahnya enggak jadi. Betul enggak, Bu? Ya selawatan. Kenapa marah? Kalau kita kembali kepada apa yang pernah disampaikan oleh Nabi, maka di sini penting juga Ustaz akan sampaikan. Nabi pernah memberi pesan kepada para sahabat dulu. Sahabat. Ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan banyak salat kita akan bersama Nabi di surga. Di surga itu sudah dijanjikan oleh Nabi, sudah dijanjikan oleh Nabi kepadaku, yang cinta kepadaku akan bersamaku di surga. Di surga bahwa kita akan bersamanya di surga. Di surga kenapa? Karena cintanya. Ya, karena cintanya kita kepada Nabi. Hidupkan sudah Nabi sederhana dengan hal-hal yang kecil. Sudah sambil duduk minumnya pakai bismillah. Akhirnya haus hilang, pahala pun datang. Umur 10 tahun sekitar kelas 5 SD. Waktu itu saya pulang sekolah main, gak ngomong-ngomong lagi sama bapak.
sampai menjelang maghrib masih asik dendam sama bapak. Subhanallah min zalim. Kemarahan, kebencian itu terpendam nak, adik-adik semuanya terpendam. Akhirnya setelah itu betul-betul nangis si bapak tadi yang sudah 50 tahun tadi nangis tadi dengan kejadian dulu, "Pak, aku sudah maafin." Muhammadin tib bil qulubi wa dawaiha ala sayyidina Muhammadin tibiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa hiyaiha wa ala kita bersembunyi di dalam hati dan pikiran kita. Karena itu tundukkan hati kita dengan sepenuh harap Allah redoi perjumpaan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah Maha mengampuni segala dosa dan khilaf kita. Hadirkan bahwa sesungguhnya ya, yang terlihat hanya kecantikan dan kegantengan saja, hanya kasih sayang Allah yang tutupi aib-aib kita. Karena kita itu berguna aja kepada Allah dan terhindar dari sifat-sifat sombong, sifat-sifat kujur, sifat-sifat iri dan dengki di dalam jiwa-jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalli 'ala Allahu tabaraka wa ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sigara wa lijami muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana, engkau saksikan kami hadir di tempat yang mulia ini ya Allah. Kami hadir nabimu ya Allah, karena itu berkahi pertemuan kami ya Rabb. Ampunkan segala dosa dan khilaf kami, ampunkan munajat kami. Kami sadar belum mampu membahagiakannya ya Rabb, belum mampu menyenangkan hatinya. Jadikanlah dan sampaikanlah doa-doa ini sebagai kemuliaan baginya di hadapanmu ya Rabbana. Ampunkan pelajaran bermakna, hikmah-hikmah yang manfaat yang telah disampaikannya bagi kami. Karena itu muliakanlah guru-guru kami ya Rabb, muliakanlah guru-guru kami, jadikanlah ia mulia dengan segala Rabbana. Segala orang-orang yang telah berbuat baik dengan kami, karib kerabat kami, dan ampunkanlah pula ya Rabb para pemimpin-pemimpin kami. Hadirkanlah pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu, yang cinta kepada Rasulmu. Allahumma Rabbana, ampunkanlah Rabbana, jadikanlah kami pula anak-anak yang menyejukkan jiwa-jiwa orang tua kami, hati orang tua kami, dan kumpulkan kami tergolong ke dalam hamba-hambamu yang bertakwa. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina ini, tuntunkanlah untuk lebih memahami dan menjalankan syariatmu dengan baik dan terbaik. Terakhir dari Ustaz ya, Ustaz mau tanya nanti jawab dengan kompak ya. Jawabannya singkat seperti ini saja. Itu adalah kami dalam hidupnya. Sekali lagi, siapakah yang mau menjadikan sunnah Rasulullah di dalam hidupnya? Dan siapakah yang akan bersama Rasulullah di dalam surganya Allah? Oke, takbir semuanya. Allahu Akbar. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Bernilai 1 juta rupiah.
tambah di rumah dewe. Ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman. Beliau lahir 12 Rabiul Awal. Pada waktu itu beliau dinamakan tahun gajah. Jadi ada cerita sedikit itu, silakan. Berdiri, silakan berdiri. Oh, Dodi. Baik, silakan dijawab. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.